Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sukses terus ya. Selamat datang di channel Aquatic Farm. Video kali ini saya mau sortir anakan ikan gapi nih. Anakannya itu umurnya kurang lebih 2 bulan. Tapi di umur segitu sebenarnya udah telat sih kalau untuk disortir. Dan nggak apa-apalah. Di sini saya bakalan sharing kepada teman-teman yang baru ataupun mau memulai budidaya ikan gapi. Tapi teman-teman belum tahu caranya untuk membedakan ikan gapi jantan dan betinanya. Nah, untuk itu di sini kebetulan banget nih. Saya ada satu akuarium tapi belum disortir dari umur sejak buraya kecil dia belum disortir. Nah, di sini saya bakalan sharing kepada teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya, like dan share videonya untuk dukungan channel Aquatic Farm. Oke, jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya, tombol lonceng tuh yang ada di bawah. Nah, oke, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari channel Aquatic Farm. Langsung saja ya, kita ke tutorialnya untuk membedakan ikan gapi jantan dan betinanya di usia remaja. Let's go. Jantannya ini teman-teman, kalian bisa lihat kan secara kasat mata dia sangat jelas perbedaannya dengan ikan gapi betina. Dia memiliki corak warna yang
Warna anak ikan itu belum terlihat jelas dan belum keluar. Kalau untuk di umur 1 bulan, kita patokannya fokus ke titik hitam yang ada di bagian belakang perut. Kalau misalkan teman-teman lagi sortir,